tolong selamatkan Nana, selamatkan juga bayi kami. Nana kecelakaan taksi sama Alia. Alia? Kok Bu Nana bisa sama Alia, Pak? Ini semua rencananya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again. Kembali lagi di ulasan atau Tyler sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih. Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi, sehingga bisa bertengger di rating teratas, amin ya robbal alamin. Nah, di episode malam ini nantinya bakal ada di mana Pasya yang akan membongkar semua rencana Alia, begitupun dengan kejahatan Alia yang membuat Nana sampai kecelakaan. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita, karena ini berisi tentang ulasan begitupun kelanjutan Tyler untuk episode nanti malam. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana Mas Dewa yang sangat-sangat begitu khawatir terhadap istrinya tersebut. Yang terlihat ya guys, kondisi Nana sangat mengkhawatirkan. Dan Mas Dewa pun mendoakan begitupun dengan semua keluarga Buana supaya Nana dan janinnya bisa selamat dan bisa baik-baik saja. Begitupun terlihat ya guys, Pasya dan Nula sangat-sangat begitu khawatir terhadap Nana Buana. Nah, di adegan lain terlihat ya guys bahwa Mas Dewa pun sangat curiga kenapa Nana bisa bersama Alia, dan tentunya Mas Dewa pun yakin bahwa Alia ingin menyakiti seorang Nana Buana. Mas Dewa pun disitu menceritakan kepada Pasya ya guys, sehingga Pasya pun nantinya bakal mencari tahu siapa dan apa yang ingin Alia rencanakan sampai-sampai Nana kecelakaan seperti itu. Di adegan lain terlihat ya guys bahwa ada si Roni yang membuat Mas Dewa emosi, sehingga hampir saja ya guys Roni pun dihajar habis-habisan oleh Mas Dewa yang sangat-sangat begitu khawatir terhadap istrinya tersebut. Karena ada aja ya guys si takurat cekcok bodas Roni tersebut bikin ulah dan bikin-bikin masalah aja nih. Nah, di episode malam ini tentunya nantinya bakal ada di mana Pasya akan menggeret Alia ke hadapan Mas Dewa setelah nantinya Alia sembuh, begitupun dengan Nana, bahwa nantinya Mas Dewa akan meminta pertanggungjawaban terhadap Alia atas apa yang ia lakukan terhadap istrinya Nana Buana. Nah, tentunya di episode malam ini nantinya Mas Dewa akan sangat murka terhadap Nana ya guys, dan bisa kemungkinan nantinya Mas Dewa akan memecat Alia dan mengusir Alia dari rumah Buana. Nah, ditambah lagi nantinya bakal ada di mana Alia akan membocorkan semua rencananya si iblis para Buana, begitupun rahasianya kalau ini semua adalah rencananya si iblis para Buana karena kejahatan Alia sudah diketahui oleh Mas Dewa, begitupun dengan Pasya. Nah, itu tadi ulasan Tyler dan prediksinya ya guys. Kurang lebihnya mimin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.